Saya Fazia Arif dari Ampang dan saya seorang ahli Parti Tindakan Demokratik iaitu DAP. Pada saya dan keluarga, soal agama paling penting. Tanpa agama, hidup seseorang pasti goyah. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, Allah dan agama perlu didahulukan. Agama Islam merupakan agama yang indah. Islam mencintai kedamaian dan memberikan perasaan tenteram dan bahagia. Islam juga mengajar untuk saling membantu, tidak kira harta, pangkat, agama dan rupa. Prinsip keadilan ini penting dan perlu diterapkan dalam diri setiap masyarakat. Dalam memperjuangkan matlamat politiknya, DAP menghormati dan tidak membelakangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. DAP turut berjuang untuk hak semua agama. Ini telah terbukti di bawah pimpinan Lim Guan Eng, Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang telah memperuntukkan 80 juta ringgit untuk bangunan Mahkamah Syariah 7 tingkat, mengembangkan pusat industri halal, menambah allowance Tok Siah dan Bilal, malah turut memberikan peruntukan kepada Sekolah Agama Rakyat. Dan di atas prinsip ini, saya memilih untuk menjadi ahli DAP seumur hidup. Saya bukanlah insan yang sempurna, tetapi saya percaya dengan perjuangan DAP bersama rakan-rakan di Pakatan Rakyat, mereka akan memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih baik untuk didiami oleh semua rakyatnya. Nama saya Fazia Arif dan saya seorang ahli DAP seumur hidup.